kita merasakan bahawa langkah proaktif yang dicadangkan oleh Temeluh ini adalah satu perkara yang baik dan kita akan berikan dokongan. Terima kasih, Menteri. Saya setuju bahawa untuk berhadapan dengan isu judi ini agak payah kerana negara kita sendiri yang buat polisi yang bagi saya agak cacat. Kita benarkan satu perjudian dan kita haramkan satu perjudian. Sport Toto misalnya adalah perjudian yang memang berleluasa dan dia dihalalkan. So dia menarik minat untuk orang lain buka kedai judi yang sama. Kalau yang Mak Berhormat kata Parti PAS patut mulakan dulu, saya rasa kami dah mulakan di Kelantan. Dan Kelantan saya rasa tidak berhadapan dengan masalah ini agak besar, walaupun ada perjudian kecil tapi kita dapat tanganinya dengan baik sehingga orang di Kelantan sendiri yang mabuk judi ni, mereka tahu mereka tak boleh berjudi kecuali kena pergi seberang ataupun mungkin datang ke Kuala Lumpur dan sebagainya. So, saya harap supaya kerajaan melihat dengan lebih holistik, cuba berfikir bagaimana untuk kita, negara kita ni bebas betul-betul daripada judi. Terima kasih. Tahniah Kelantan. Bangga Datuk. Pagi. Sekejap lagi. Tahniah Kelantan. Tahniah Yang Berhormat. Saya fikir kita boleh melakukan sesuatu yang terbaik untuk mengatasinya. Biarpun ada tempat perjudian yang dilesenkan, bukan berarti ianya halal. Perjudian adalah haram, tapi apa yang telah dilesenkan itu adalah untuk orang bukan Islam. Dan mungkin bukan itu budaya mereka, tetapi kita merasakan lebih baik dilesenkan untuk orang bukan Islam itu daripada dilakukan cara gelap. Dan tentunya di Kelantan ada juga aktiviti gelap dan saya menghidu bau-bau busuk aktiviti itu. Namun saya ucapkan tahniah atas komitmen kepimpinan Kerajaan Kelantan yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menghapuskan perjudian itu. Farid.